Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi taala wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda. Wa dalalata ala al khairi wa ibtida'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'dil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam kaidah yang kedua, yaitu madarikul ulum. Kita membahas tentang epistemologi Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ada tiga: al-his, wal akal, wa al khabaru shadiq. Setelah kita membahas tentang his dan beberapa masalah yang berkaitan tentang panca indera, itu adalah panca indera, sekarang kita akan masuk ke epistemologi yang kedua, yaitu al fuad. Al fuad ini adalah, sebenarnya makna fuad ini adalah hati, akan tetapi kadangkala dimaksudkan adalah akal. Sebenarnya ada hubungan yang sangat erat antara hati dan akal yang akan dijelaskan oleh Syekh Said. Karena Imam Syafi'i mengatakan yang namanya akal itu asalnya di dalam hati dan mempunyai hubungan dengan otak. Jadi akal itu bukan otak, akan tetapi dia mempunyai hubungan dengan otak dan dia mempunyai hubungan dengan hati. Bagaimana cara untuk memahami hubungan tersebut? Kejap lagi Syekh Said akan menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua hal tersebut. Sanian al-fu'adu yastati ukullu insanin akilin an yata'amala fi dhatihi liya'lama ba'dal umuri anha. Setiap manusia itu yang berakal, contoh yang berakal ya, yang tidak berakal, bukan tidak berakal maknanya memang dia tidak nak untuk berakal. Sebenarnya setiap manusia itu pasti mempunyai akal. Satu-satunya hal yang diberikan oleh Allah secara rata kepada manusia yaitu akal. Yani bukan makna akal itu adalah kepandaian, akan tetapi malakah li fahmil umurid daruriyah. Seperti yang saya tafsirkan, makna akal adalah imma nafsil ulum daruriyah au al malakah li fahmil ulum ad-daruriyah. Wajihatin nadar tahtalif. Dan kadangkala manusia itu bisa untuk memahami dirinya sendiri dari beberapa perspektif. Falau nadara kullu wahidin fi nafsihi min haitsu huwa muttasifun bil ilmi wal hikmah wa ghairu dzalika minal umuri allati tadullu alal ittizan wa wajada umuran fi nafsihi. Dan jika manusia itu, setiap daripada manusia itu melihat di dalam dirinya sendiri dari perspektif dia itu mempunyai sifat ilmu dan hikmah dan semacamnya daripada perkara yang menunjukkan manusia itu boleh stabil. Karena kalau manusia itu mempunyai ilmu, dia bisa stabil. Kalau orang itu mempunyai hikmah, kebijaksanaan, dia boleh stabil. Allati tadulu alal ittizan wa wajada umuran fi nafsi. Kalau orang itu memang melihat dengan netral terhadap dirinya sendiri, maka dia akan menemui beberapa hal tentang dirinya sendiri, yaitu dirinya itu bisa menyukai sesuatu dan bisa membenci sesuatu. Ada orang itu benci dengan tempat gelap, ada orang itu benci dengan tempat sempit, ada orang itu suka dengan yang manis, ada orang itu suka dengan yang asin, ada orang suka itu dengan yang gurih. Di Indonesia ini wadah ya, ada beberapa tempat ini masakannya pedas semua, di beberapa tempat masakannya manis semua, di beberapa tempat masakannya gurih semua, itu macam-macam, itu macam-macam. Saya biasanya kalau makan masakan Thailand itu biasanya asam, asam. Ya memang menurut mereka rasa ini rasa yang disukai. Di tempat saya Tulungagung biasanya itu gurih. Di tempat istri saya di Semarang biasanya itu manis. Memang beda-beda, setiap kaum mempunyai apa yang dia sukai. Dan ini manusia boleh suka kepada ini, boleh suka kepada yang lain. Fahuwa yuhibbu wa yakrah wa yakhafu wa yatma'in ila umurin wa yanfiru ukhra. Dan dia takut dan tenang terhadap perkara dan lari dari perkara yang lainnya. Nah, manusia itu kadang takut kepada hantu, ada yang takut kepada jin, macam-macam, ada yang suka kepada jin, ada yang macam-macam lah manusia itu. Itu dari segi perspektif hati. Wa yuridu fi'la ba'dil umur lakinnahu yumsiku nafsahu anha li sababi nahwi madarratin aw faqdi maslahah. Dan kadangkala yang namanya manusia itu ingin berbuat sesuatu, tapi dia tahu perbuatan ini kalau saya buat akan
akan mendatangkan mudarat. Mungkin ada orang suka dadah, akan tapi dia tahu kalau dadah ini saya lakukan akan mudarat. Ada orang suka minum arak, tapi dia tahu sebenarnya minum arak itu serono, berzina itu serono, akan tetapi kalau saya lakukan akan ada perkara yang berkesan terhadap kelakuan ini. Akhirnya dia tak melakukannya. Dia ingin, tapi dia tahu bahwasanya ini mudarat. Sekarang manusia kadang-kadang menginginkan, tapi dia juga mengetahui ini mempunyai problem. Karena itu dia amsaka nafsahu. Dia menahan dirinya dari berbuat perkara-perkara ini karena ada mudaratnya. Lisa berbinahwi mudaratin au fakti maslahatin akbar fahuwa yatahakamu fi nafsihi liyasiro fi tarikin muayyan marsumin lahu. Dan maka seorang manusia itu boleh mengontrol dirinya agar dia bisa berjalan di jalan yang khusus yang sudah tertulis, yang sudah digambarkan untuknya. Kalau kita kan sebagai orang muslim, kita berjalan di jalan Islam yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melewati nabinya sudah menggambarkan kita jalan, jalan di jalan ini. Kalian akan senang dunia dan akhirat. Walaupun ada perkara-perkara yang kita sukai, tapi perkara itu tidak diperbolehkan oleh nabi. Ada berzina, ada minum arak, ada mencuri. Mencuri itu seram maksud. Tak ya bekerja, mendapat uang banyak. Tapi Nabi mengatakan jangan mencuri karena madorotnya banyak. Akhirnya kita melarang diri kita untuk mencuri. Kita melarang diri kita untuk berzina. Kenapa? Karena ada maslahah. Karena ada fakdu maslahah au wujudil madorot. Wa kullu imma an yakuna huwa qad ikhtarahu au ikhtarahu lahu wairuhu. Dan Anda berbuat atau tak berbuat itu mungkin karena pilihan Anda atau orang lain memilihkan untuk Anda. Suf, ada orang lain memilihkan untuk Anda, kemudian Anda menjalaninya. Wa kullu syu'urin minal masya'ir allati tantabuhu yatarattabu alaihi fi'il. Dan setiap rasa, yang perasaan Anda itu akan yatarattab, akan berkesan atasnya itu perbuatan. Fa'idha ahabba amron fahuwa yang jadi punahu. Yani setiap perasaan Anda itu pasti ada efeknya. Kalau manusia itu suka sesuatu, pasti dia akan condong kepadanya. So, kalau orang itu suka dengan perempuan, dia akan condong, dia akan melamarnya. Kalau orang itu suka makan nasi pecel, dia akan membelinya. Setiap apa yang dia sukai, dia akan condong. Setiap apa yang dia benci, dia akan menghindar daripadanya. Wa idza arada syai'an fa huwa yuhawilu an yasila ilaihi biktisabil umur allati tusiluhu ilaihi wa hakadha. Dan jika dia itu ingin sampai kepada sesuatu, dan jika dia itu menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan jalan apapun yang dia bisa untuk mendapatkannya. Itu adalah hakikat daripada manusia. Perbuatannya itu bersandar terhadap perasaannya. Maknanya perasaannya itu memberi kesan terhadap perbuatannya. Wa na'lamu aidan annal insana yabdulu ahyanan juhdan wa yaf'alu fi'lan mu'ayyanan liyatawassala bihi ila idraki ma'rifati ba'dil mawjud. Dan kita mengetahui juga bahwasanya yang namanya manusia itu kadangkala dia akan berbuat sebuah perkara, sebuah usaha untuk agar dia itu bisa untuk mengetahui beberapa hal yang ada dalam dunia ini. Ada orang nak mengetahui tentang bagaimana cara membuat kereta, dia kan ya terucuh dan dia masuk college otomotif. Kalau orang nak buat handphone, dia akan masuk, nah, saya nak mengetahui tentang handphone, masuklah campus yang namanya IT. Banyak-banyak apapun yang Anda ingin ketahui, masuklah kepada, belajarlah untuk mengetahuinya. Itu adalah hakikat daripada manusia. Wa ma'rifatu ba'dil mawjud fil khariq aw ghairihi, bahwasanya manusia itu akan berusaha untuk mengetahui beberapa perkara yang ada di luar atau ada di otaknya saja walaupun tidak ada di luar. Fa narahu yabdulu juhdan liya'lama qanunan riyadiyan aw tabi'iyan aw fikiyan aw ghairiha. Dan kita mengetahui bahwasanya seseorang itu berusaha, dia belajar untuk mengetahui konun undang-undang matematik, kaidah matematik, kaidah kimia, kaidah fisika, kaidah fikih. Ada ilmu khusus namanya kaid fikih. Orang nak paham kaid fikih, dia kena apa namanya? Dia kena yabdul juhdan. Makna yabdul juhdan ini dia kena belajar. Dia kena belajar pagi malam. Dulu ketika saya di Ahqaf, guru saya Syed Abdurrahman bin Abdullah Sekaf mengajari saya tentang kaid fikih. Nah, kita mau exam pun, mau ujian pun, berusaha mati-matian untuk memahami kaid fikih ini. Sekarang sudah paham, tetap pun kena untuk memperdalam ilmu kaid, apa? Kena memperdalam ilmu kaid fikih. Maknanya ilmu apapun, kaid apapun,
asas-asas apapun yang ingin Anda pelajari, Anda kena ya betul rujuh, dan Anda kena berusaha sekuat tenaga untuk itu. Biasa itu. Padahal qawaid fiqhiyah itu fil kharij ghairu mawjud, dia cuma ada qawanin yang ada di dalam otak saja. Wa huwa fi kulli hadhihi yakunu fi tawril fa'il lal munfa'il. Dan orang kalau nak mengetahui, dia itu fa'il lal munfa'il, maknanya Anda ini berbuat, bukan Anda terkesan pada itu. Wala yustaratu fil fi'il an yakuna bil jawarih kama yadunnu ba'dun nas. Yang namanya perbuatan itu tidak harus dengan perbuatan dengan anggota tubuh, dengan tangan, dengan kaki, seperti sebagian orang mengatakan, tak, jiwa itu juga bisa berbuat, karena perbuatan jiwa adalah usaha daripada jiwa itu untuk mengetahui sebuah konun. Bal yumkinu an yu'adil insan fi'lan nafsaniyan kal hubbi wal karaha wa hakadha. Dan yang namanya manusia itu mungkin untuk melakukan perbuatan yang bersumber daripada jiwa. Ini perbuatan jiwa, bukan perbuatan anggota tubuh. Apa itu perbuatan jiwa? Senang, sedih. Anda senang, Anda sedih. Bagaimana Anda nak melakukannya? Tidak bisa. Itu adalah perbuatan jiwa. Akan tetapi perbuatan anggota tubuh Anda bersandar daripada perbuatan jiwa Anda. Ketika jiwa Anda menyukai sesuatu, anggota tubuh Anda akan tereaksi di situ untuk mendapatkannya. Kalau Anda membenci sesuatu, anggota tubuh Anda akan bereaksi untuk menjauhinya. Walaupun perbuatan jiwa itu bukan perbuatan anggota tubuh, tapi anggota tubuh perbuatannya bersandarkan dengan apa yang jiwa itu perbuat. Fala yungkiru ahadun anna hadhihi takunu bin nafsi qa'imatan wa tadharu atharuha 'alal jawarih. Maka tidak ada satu pun yang mengingkari bahwasanya benci, senang itu adalah perbuatan jiwa, dan kesannya dan efeknya tampak daripada kepada anggota tubuh seperti yang saya jelaskan. Wa talkhisan lima madha naqul yaqumu bil insan nau'an minal kaifiyati wal af'al. Dan khulashah daripada apa yang kami katakan bahwasanya pada diri manusia itu ada dua macam kaifiyat. Apa itu makna kaifiyat? Kaifiyat itu adalah sebuah perkara, sebuah hal, sebuah sifat yang ada di dalam manusia, sifat. Dan af'al, af'al itu perbuatan. Saya menjelaskan kaifiyat ini secara gamblang, secara detail di kelas saya Makulat. Anda boleh tengok di YouTube. Kalau saya jelaskan di sini tak akan menjadi kelas ini untuk mubtadi. Al awal ma yusamma bil wujdaniyat kal hubbi wal karahah wal khauf wal iman. Manusia itu boleh mempunyai dua macam daripada perbuatan. Imma dia itu wujdaniyat. Apa itu wujdaniyat? Dibilang seperti cinta, benci, takut, ridho, dan iman. Wahiya masyair tahussu bihan nafas ihsasan dahilian. Ini adalah perasaan yang mana jiwa itu bisa untuk merasakannya dari dalam. Wathani huwa manut liku alihil ulum ay antut rikoshe alama huwa bihi fil wake. Dan yang kedua, yang ada di dalam diri insan selain dia itu wujdaniyat adalah idrokat. Apa itu idrokat? Adalah ulum, ilmu-ilmu yang mana dengan adanya ilmu ini manusia boleh untuk mengetahui perkara itu sesuai dengan apa yang ada di kharij. Jadi ada dua, yang satunya wujdaniyat, yang satunya ulum. Ulum ini berbeza dengan wujdaniyat. So, berbeza dengan wujdaniyat. Akan tetapi yang namanya wujdaniyat yaitu cinta benci harus berdasarkan ilmu. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yu'mina ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak akan salah satu dari kalian itu sempurna imannya sampai apa yang dia sukai sesuai dengan apa yang aku datang dengannya, ya, sesuai dengan Islam. Anda untuk mengetahui Islam, Anda kena belajar. Setelah Anda mengetahui Islam, hobi Anda, rasa takut Anda, rasa benci Anda harus sesuai dengan apa yang Islam ajarkan. Jangan Anda mengetahui sesuai dengan perasaan Anda, itu terbalik. Itu terbalik. Anda kena berbuat berdasarkan apa yang Anda ketahui. Walaupun sebagai manusia, Anda bisa berbuat dengan apa yang Anda rasakan. Tapi itu bukan muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki, rasa, suruh tengok ya, rasa bencinya dan rasa senangnya harus bersandarkan apa yang dia ketahui tentang Islam. Kemudian setelah itu,
perbuatannya kena bersandarkan dengan benci dan mahabbah yang syariah ini. Itulah hakikat daripada seorang muslim. Wa nahnu nutriku farqan dururiyan baina hadhihi nu'ain, dan kami kita mengetahui perbedaan antara wujudaniyat dan ulum. Beza, Sof. Apa yang Anda ketahui belum tentu apa yang Anda sukai. Ilmu itu bukan perasaan. Oke, tapi perasaan kena bersandar berbasis dengan ilmu. Lakinna qatta nutriku umuran mustarakah bainahuma ahammaha anil insan adilla ya'lamu amran minal umur. Tapi kedua hal ini, yakni wujudaniyat dan ilmu, itu walaupun berbeza tapi ada titik temunya. Apa itu? Karena yang paling penting daripada itu, bahwasanya manusia yang tidak mengetahui satu perkara pun, bahkan akan tetapi dia itu perbuatannya hanya berdasarkan apa yang dia sukai dan apa yang dia benci dan ketakutannya dan selainnya daripada wujud dan niat. Bal huwa sa'irun fi hayatihi 'alal hubbi wal kurhi wal khaufi wa ghairiha minal masya'ir. Fa idza qulta lahu lima taf'alu hadzal amr, jika Anda menanyainya, jika Anda menanyai orang semacam ini, kenapa Anda ini melakukan perkara ini? Faqultu li anni uhibbuhu wa akhafu min kadza wa kadza, karena aku berbuat perkara ini karena aku menyukainya dan aku takut kadza wa kadza. Aqulu law faradna wujuda mithla hadzal insan fa nahnu naqta'u bi adami jawazi tasmiyatihi akhiran. Kalau ada orang itu berbuat hanya karena dia takut, hanya karena dia cinta, dia tidak pernah berbuat hal karena apa yang dia ketahui. Semua kehidupannya hanya disetir dan di apa itu namanya? Semua kehidupannya itu hanya dipandu terhadap perasaannya, terhadap wujud dan niatnya. Kata Syekh Said, kalau manusia seperti ini ada, kita katakan dia laisa akilan. Oke, sebaliknya, kadal akas, yakni orang itu hanya berbuat berdasarkan apa yang dia tahu. Dia tidak mempunyai rasa takut, rasa senang, yakni adakah manusia semacam itu? Wallahu alam, kalau ada orang semacam itu, hanya bisa mengetahui tapi tidak mempunyai perasaan, saya yakin itu bukan manusia lah. Manusia kena ada dua hal, yaitu al-ulum wal-wujudaniyah. Tak ada salah satu, saya kira dia tidak bisa dikatakan oleh manusia. Yang hanya ada wujudaniyah saja, tidak ada ulum, itu hayawanat. Yang ada pengetahuan saja, tapi tidak ada perasaan, itu namanya robot. Google itu yang katanya orang-orang namanya Tok Guru Google atau Mbah Google. Itu pengetahuan ada, tapi perasaan tak ada. Oh, semacam itu tidak dikatakan manusia. Manusia kena ada pengetahuan dan juga kena ada perasaan. Wa kadzal akas falau faradna rajulan ya'lamu sahiha minal ghalat, dan jika kita faradna ada seorang laki-laki mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Walakin la yuhibbu wa la yakrah wa la yu'min wa la yardha wa la yuhissu bil khaufi mutlaqan, akan tetapi walaupun dia itu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi dia itu tidak mempunyai rasa cinta, rasa benci, tidak mempunyai rasa iman, tidak mempunyai rasa ridho, dan tidak mempunyai panca indera, tidak ada perasaan sama sekali. Fanahu najazimu aidon bi adami jawagi islam itlaqi ismil akil al. Ini bukan berakal, bahkan saya cakap ini bukan manusia ini. Li anna nutriku annahu lam yuhaqqiq aslahu, karena kita sepakat bahwasanya orang seperti ini tidak mempunyai asal kata akil. Akil itu bukan maknanya Anda mengetahui, Sof. Harus ada dua hal. Satunya itu irodah, wujudaniyat. Yang mana wujudaniyat ini akan merespon orang itu untuk berakal, untuk mempunyai ilmu. Hatta yuslaqqalahu minhu ism ka sahibihi. Kita tidak bisa mengatakan orang yang hanya mempunyai ilmu tanpa ada perasaan akil, atau mempunyai perasaan tanpa ilmu akil. Kenapa? Karena akil itu harus mempunyai dua hal. Dia mempunyai perasaan dan dia mempunyai ilmu. Wa hadza dalilun daruriyun ala annal akil yajibu an yakuna lahu wujudanun wa idrakun wa ilm. Dan ini adalah dalil yang daruri bahwasanya seorang manusia itu atau seorang yang berakal itu harus mempunyai perasaan, harus mempunyai idrak dan harus mempunyai ilmu. Fahatani jihatan na'lamu bidarurah wal badaha wujuba wujudihi ma fil insan likay yatahaqqaq annahu aqilun. Dan dua hal ini kita
Sepakat, nutriku, yakni kita mengetahui secara badihi, takyah berpikir, untuk menjadi manusia itu akil, dia harus mempunyai dua hal ini, perasaan dan ulum, wa idrakul ulum. Wa madumna wasalna ila hadhihi nuqtah, faqad hanal amru. Kalau kita sudah sampai kepada titik ini, maka perkara itu sudah mudah lagi. Wa baqiyat mas'alatun fi hadzal maqam wa hiya man huwal muqaddam, hal huwa al ilmu awil wujdan. Kita sudah mengetahui bahwasanya manusia itu mempunyai dua perkara, satunya al-ulum, satunya perasaan. Mana yang lebih dikedepankan? Apakah Anda kena mengedepankan ilmu atau Anda kena mengedepankan perasaan Anda? Ai hal yajibu awalan an ta'lama kaitu hib wa tabdu wa tardha wa tabghut amil akas, maknanya apakah Anda itu mengetahui dahulu baru Anda cinta benci dan yang lainnya, atau Anda cinta dan benci baru Anda mengetahui. Al-Dhohir li, dibilang katanya Syekh Said Al-Dhohir, bahwasanya ilmu itu al-asl bihadal makna. Maknanya Anda kena mengetahui dulu, baru Anda bisa untuk meluapkan perasaan Anda. Walakin fil mas'alah tafsilun laisa hadha mahaluhu. Akan tetapi, di dalam masalah ini ada tafsil yang lebih banyak, bukan ini tempatnya, karena ini hanya untuk sebagai bidayah untuk orang yang mempelajari ulumul akliyah. Takmilatun fi ghayatil ahamiyah. Ini adalah takmilah. Takmilah ini adalah kesempurnaan. Takmilah adalah sambungan yang sangat penting, yakni yutriku kullu wahidin, ini masih dalam babul ilm wal wujdan. Yutriku kullu wahidin annahu indal hubbi wal kurhi wal imani wal haus wal khauf yuhissu bihadhil umur fi qalbihi. Manusia itu ketika dia itu senang, cinta, benci, dia akan merasakan perkara-perkara ini di dalam hatinya. Au yadharu atharuha fil qalb. Atau ketika dia merasakan kalau ada orang itu cinta, ada orang itu benci, efek dan kesan itu akan tampak di hati. Wa huwa lahmah as-sawna bariyatu sakal. Apa itu hati? Hati ini maknanya jantung. Al-qalb itu jantung. Itu adalah sebuah daging, yang daging itu bentuknya saunabar, itu macam apa ya, macam buah, buahnya itu bentuknya macam jantung. Kalau Anda benci akan tampak artinya di sini, detakan jantung semakin kuat, karena itu kan kalau ada orang benci itu jantung ini akan memompa darah merah, kalau orang itu senang mukanya akan merah, dia akan malu, akan macam-macam. Perasaan Anda akan mempunyai kesan dan efek dan tampak di dalam jantung Anda. Kemudian jantung Anda akan berdetak kencang atau apa, dan itu akan membuat efek di dalam perlakuan Anda. Walidzalika indal ghadab yasyuru bitaghayyurin fi nabadati qalbihi. Karena itu manusia itu ketika dia marah, dia akan merasakan perubahan di dalam detak jantungnya. Begitu pula ketika dia mencintai, dia akan insyirofi, dia akan merasa lapang, masya Allah, aku cinta kepada fulana ini. Ketika tengok, adem hatiku. Kalau makan Indonesia sering semacam itu kan. Kalau marah, darahnya mendidih, dibilang. Wakada indal iman wal khauf inkibat. Karena itu ketika, begitu pula kalau Anda itu merasakan iman, rasa tenang, Anda akan tenang, hati Anda itu serono, enak. Ketika cinta, serono. Tapi ketika Anda takut, inkibat, yakni hati Anda akan menciut. Sama akan ada efek-efek perasaan ini. Intinya perasaan ini, marah, senang, benci, tenang, itu akan mempunyai efek di dalam jantung Anda. Wal qaida allati nastakhliqu ahladhi nastakhlisuha annal kaifiyatin nafsaniyata yadharu atharuha fil qalb. Maknanya adalah perasaan-perasaan ini akan mempunyai efek dan mempunyai kesan di dalam jantung kita. Fahfad hadza wa famhu, dibilang hafalkan ini dan fahami. Kemudian undur fi nafsika indama tufakkir fi amrin ghairu wujdaniyyin wa la yata'allaqu illa bitafkiril mujarrad alladhi huwa tartibul muqaddimat listikhlasin nata'ij. Kemudian Anda sebagai manusia tengok dirimu sendiri ketika Anda itu berpikir perkara yang tidak ada hubungannya dengan perasaan, yakni perkara koidah kuliah mantikiyah riyadiyah bahtah, seperti burhanul farad, seperti kulli wa juz'i, itu tidak ada hubungan dengan masyarakat, tidak ada hubungan dengan
maaf, bukan masyarakat, tidak ada hubungannya dengan perasaan, tidak ada hubungan dengan hati, karena ini adalah perkara tajrid bahat, yakni perkara abstraksi otak murni. Yang pening hati Anda atau yang pening otak Anda? Pastikan semua Allah hati pening. Setiap saya mengajar ilmu mantik yang penat-penat itu, pasti para tolaba itu mengatakan, Allah hati pening. Saya pun dulu juga pening, tapi Anda pun sekarang kena pening. Anda agar Anda boleh memahami ilmu mantik ini. Kemudian, fahalil athar li tasyurubihi mahalluhu fil ghalab aw huwa fid dimaq. Ketika Anda berpikir dengan perkara-perkara yang tajrid qawi, yang abstraksi kuat seperti mantik, ilmu kalam, atau matematik, efeknya itu di hati atau efeknya itu di otak? La yunkir wahidun minna annahu indama yakumu bihadzal fi'l fa innahu yash'uru bi thiqalin fi ra'sihi la fi qalbi. Kalau orang itu berpikir tentang qaidah mantikiyah, qaidah riyadhiyah, tentang matematik atau mantik, dia akan merasakan berat di kepala. Pening. Dulu saya ketika belajar Syarhul Maqasid dengan guru saya Said Foda, ilmu kalam tingkat tinggi, hampir setiap saya itu selesai kelas, kepala saya pasti pening. Bila-bila kapan hari, ada beberapa kali itu saya minum panadol untuk meredakan sakitnya kepala saya. Kenapa? Karena memang ini adalah perkara yang tajridun mahat, tidak ada hubungannya dengan perasaan. Semuanya qawaid aqliyah mantikiyah, yakni istilahnya input ke dalam otak itu lebih besar daripada kemampuan otak pada saat itu. Akhirnya pening. Walihada ghaliban ma yash'uru bisuda. Karena itu, orang yang berpikir terlalu keras, biasanya dia itu merasakan pening. Khususan indama yuma'inu fit tafkir. Khususnya ketika berpikir secara keras. Wa min hadha nakul inna tafkiral mujarrad yadharu atharuhu fit dimag. Dari ini kita bisa mengatakan bahwasanya at-tafkirul mujarrad, berpikir secara pure, akan tampak efeknya itu di otak. Walah menutrikul bil iktimat ala mamadho min maknal akil annahu labudda min wujudi ilaqatin bainal kaifin nufsani wa bainal fikril mujarrad. Dan kita mengetahui di dalam kaidah yang sebelumnya bahwasanya yang namanya akil itu harus ada sebuah hubungan antara perasaan dan pikiran. Terus ketika pikiran itu mempunyai efek di dalam otak, hubungannya dengan perasaan itu apa? Wa hadhil ilaqah tudraku indal iltifat ila ma yali, katanya. Tunggu dulu, katanya Syekh Said. Memang ketika Anda berpikir keras, yang pening itu kepala, bukan yang pening itu hati. Terus hubungannya akil dengan hati itu apa? Anda akan faham kalau Anda taltafit nadoruka ila hadha. Amaliyatut tafkirul mujarrad la yumkinu an tahdus fil insan illa bi iradati. Dibilang Anda itu tidak mungkin berpikir kecuali Anda itu menginginkan untuk berpikir. Orang kalau tidak ingin berpikir di dalam mantik, di dalam bergendal ilmu kalam, kepalanya tak akan pening. Orang kalau tidak mempunyai istri, dia tidak akan berpikir tentang istri, tentang anak, tentang keluarga, dia tidak akan pening. Anda itu tidak akan pening kecuali Anda itu menginginkan untuk berpikir. Pening itu tidak datang sendirinya. Pening itu akan datang, pusing itu akan datang ketika Anda menginginkan diri Anda berpikir di dalam perkara tertentu. Maknanya ketika Anda ingin berpikir di perkara yang susah, otak Anda akan berpikir di situ. Maknanya Anda tidak akan berpikir kecuali Anda menginginkan dahulu. Menginginkan dulu baru berpikir. Dan keirodah ini atau keinginan ini tempatnya di dalam hati. Itulah makna perkataan Imam Syafi'i yang namanya akal itu asluha fil qalb. Walakin lahu nurun mutasilun bidimal. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa untuk berpikir kecuali Anda menginginkan untuk berpikir. Menginginkan untuk berpikir. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sering yukhatibul qulub. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Makna mereka mempunyai hati yang tidak berpikir. Maknanya mereka memiliki hati yang tidak menginginkan untuk berpikir. Jadi maknanya hati tidak memberi keinginan untuk berpikir. Saya berpikir. Coba Anda menginginkan untuk berpikir. Niscaya kepala Anda akan pening. Wa hadha amrun daruri la yumkinu li ahadin an yaqula bi khilafi. Dan ini adalah amrun daruri. Berpikir itu tidak ada sendiri. Anda kena menginginkan untuk berpikir, baru Anda boleh berpikir. Wal iradah kama sana lamu binisbah lil insan hiya minal kaifiyatin nafsaniyah mahalluhal qalb. Dan yang namanya keinginan itu seperti kita
akan ketahui bahwasanya itu daripada perasaan yang tempatnya itu di hati. Fal iradah mahalluhal qalb, maka keinginan itu tempatnya hati. Wahiyah syartun lil ilm, keinginan itu adalah syarat untuk ilmu, karena ketika Anda menginginkan, Anda akan berpikir. Ketika Anda berpikir, Anda akan sampai terhadap apa yang Anda ingin ketahui. Itu dia. Li'annal ilma amaliyatun irodiyah, karena yang namanya sampai kepada ilmu itu amalah, amaliyah irodiyah. Tidak mungkin orang itu taknak sampai ke ilmu, kemudian dia akan sampai. Tidak mungkin Anda kena menginginkan, kemudian Anda akan sampai. Tidak mungkin, saya tidak menginginkan tiba-tiba mendapat ilmu. Seronok sangat. Fala ya'lamul insan illa idza arad, maka manusia itu tidak akan mengetahui kecuali dia itu menginginkan. Wa hadza fi ghairil umuri dharuriyah al badahiyah kama huwa bayyin, dan ini maknanya al iradah syartun fil ilm, di selain badahiyah. Kalau badahiyah itu tak, badahiyah itu Anda tak ingin pun Anda sudah mengetahui. Kenapa? Karena ini juz'un min mahiyatil insan, likaunika insanan anta ta'lamul badahiyat. Karena ketika Anda menjadi manusia, secara otomatis Anda mengetahui ulumul badihiyah. Berbeda dengan ulumul nadoriyah, Anda kena, itulah yang dikatakan syartun lil ilm. Yakni, al-iradah syartun lil ilmin nadori, bukan syartun lil ilmil badihi. Wa minhu naqala al-imam syafi'i al-akal asluhu fil qalb, nadiron ilal akal min nahiyati aslihi. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, akal itu aslinya di dalam hati. Kenapa? Karena tanpa adanya hati, otak tidak akan bisa berpikir. Ketika otak tidak bisa berpikir, maka Anda tidak akan sampai kepada ilmu. Nadiron ilal akal min nahiyati asli, karena aslinya ta'akul adalah hati. Alladhi la yakumu illa bina'an alaihi. Wa qala al-imam Abu Hanifa al-akal asluha fid dimag, nadiron ilaihi min has min haitsu mahalli dhuhuril athari tafkiril mujarrad. Imam Abu Hanifah mengatakan akal itu di dalam otak. Kenapa? Karena ketika Anda, akal ini fikru ta'akul ya, akal ini perbuatan, dia bukan perkara yang wujud, dia adalah perbuatan hati untuk sampai kepada ilmu. Ketika hati itu ingin sampai ke, ketika jiwa itu ingin sampai kepada ilmu, maka hati akan menggerakkan otak untuk berpikir. Ketika otak itu berpikir, atharnya yang penat itu otak. Maka ketika Imam Abu Hanifah mengatakan akal itu di otak, kenapa? Karena kesan daripada berpikir itu akan tampak di otak. Imam Syafi'i mengatakan akal itu di hati karena asalnya akal itu di hati. Karena fi'lu ta'akul tidak akan mungkin kecuali dengan irodah, yang irodah itu asalnya di hati. Walaupun kesannya yang penat itu otaknya bukan hatinya. Wa tafsilul mas'alah kama dzakarnahu. Wa bina'an ala hadzal fahmid dakik al-qa'im ala umurin dururiyah qat'iyah. Dan bersandarkan atas pemahaman yang dakik ini, yang terbina atas umurin dururiyah qat'iyah, nastati'u an nafham qawluhu ta'ala lahum qulubun la yaqiluna biha wa ghairiha minal ayat. Kita bisa memahami kenapa Allah itu mengatakan mereka itu mempunyai hati yang tidak berakal dengannya. Maknanya la yuriduna ta'akul, hati yang tidak ingin berakal. Bukan hati yang berakal, tapi hati tidak ingin berakal, karena hati adalah asalnya akal. Wa ghairiha minal ayat, dan selainnya daripada ayat. Wa hadha huwal jawab, wa hadha huwal jawab ala man yas'alu fayakul limadha yukhatibullahu ta'ala fi mu'dhamil ayat al-Qur'aniyah al-quluba la ghairuha. Dan ini adalah jawab dari orang-orang yang sering bertanya, kenapa Allah itu di dalam banyak sekali ayat itu yukhatib, berbicara dengan hati, tidak berbicara dengan otak. Faqad tabayyana lana annal qalba huwa alladhi yajibu an yuwajjaha ilayhil khitab la min haitsu huwa huwa. Karena sudah jelas yang harus khitab, yang harus dikhitabi oleh Allah itu hati, karena keinginan itu terpulang kepada orangnya. Anda nak menginginkan berpikir atau tak? Kalau Anda menginginkan, otak akan bekerja secara otomatis. Jadi Allah tidak berbicara kepada otak, walaupun yang penat itu otak. Kenapa? Karena otak tidak mempunyai keinginan. Kalau Anda tidak menginginkan, otak tidak akan bekerja. Kalau Anda menginginkan, otak itu bekerja. Otak itu hanya makmur, yang amir itu adalah qalb. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yukhatibul qulub la yukhatibul dimal. Bal min haitsu huwa syartun fi khusus, teman. Faqad tabayyana annal qalba huwa alladhi yajibu an yuwajjaha ilayhil khitab. La min haitsu huwa huwa bil min haitsu huwa syartun min husuli tafkiril mujarrad liman yurid. Dan Allah berbicara kepada hati bukan karena hati itu yang berpikir, karena hati itu adalah syarat untuk
otak itu bisa untuk berpikir secara bisa berpikir secara abstrak kalau dia menginginkan fala budda min dafi'in yadfa'ul insan lidzalika wa huwa tashfiq. Maka harus ada sebuah motif. Kalau orang itu nak berpikir harus ada motifnya agar dia itu bisa berpikir, yaitu tashwiq. Kalau Anda berpikir di dalam makhluqatillah akan mendapat pahala. Semuanya itu adalah tashwiq untuk tafkir. Wa hadhil mas'alah, dan perkara ini lan tajidaha masyruhatan kama hiya huna fi kitabin ghairi. Masalah hubungan antara hati dan jiwa itu Anda tidak akan mendapatkan seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Said di selain kitab ini. Tidak akan ada. Wal qalil minal ulama man istata'a ar-rabta bain kama fa'alna nahnu huna. Dan sedikit ulama itu bisa untuk menghubungkan antara hati dan otak di dalam masalah ilmu seperti apa yang kami buat di sini, bahwasanya al-qalb syartun wa aslun lit-ta'akkul, dan dimat ini adalah tempat tampaknya kesan-kesan untuk berpikir. Wa bina'an ala hadzal fahmi tanhallu uqadun katsiratun fi ilmil aqaid wa fi ghairihi minal ulum kama sanunabbihu alaihi insyaallah ta'ala fi mahallihi. Dan terbit dan binaan ala hadza, terbina daripada ini akan terlepas dan terurai banyak sekali muskilah-muskilah di dalam ilmu aqaid seperti apa yang akan kami jelaskan tempat-tempatnya. Dan epistemologi yang ketiga daripada ahli sunnah wal jamaah, yaitu al khobarus shadiq, khobar yang pasti benar. Khobar yang pasti benar itu ada dua, satunya khobarul mutawatir dan yang kedua adalah selain khobar mutawatir yaitu khobarul ahad. Tapi ada sesuatu yang lebih daripada khobarul ahad itu, yaitu mukjizat. Apa itu khobarul mutawatir? Khobar mutawatir ini adalah khobar yang mana perawinya itu sangat banyak sekali dan tidak mungkin untuk bohong, tidak mungkin untuk bohong. Itu namanya khobar mutawatir. Kalau sampai dia itu yang mengkhobari siapa? Hanya satu. Itu ada potensi dia itu untuk bohong. Itu namanya bukan mutawatir. Dan khobarnya masih mungkin bohong, mungkin tidak. Mutawatir itu tidak mungkin bohong. Akan tetapi kalau khobarnya hanya orang satu, ada tambahan lagi, yaitu mukjizah. Kalau khobarnya satu plus mukjizah, dia juga shadiq. Ini adalah epistemologi ahli sunnah untuk sampai kepada perkara yang yakin. Tapi Anda kena paham, yang di dalam akal itu yakinnya yakinun akli. Yakin akli ini murakab. Yakni kalau ada, tidak ada, tidak ada. Berbeza dengan al-his dan khobar tawatur ini dan khobarus shadiq ini. Dia yakinnya kotak basit, yakni jika ada maka ada yakin, jika tidak ada belum tentu yakin itu tidak ada. Dan Syekh Said mengatakan al-khobarus shadiq ini bukan khobarnya yang mempunyai kesanakan tetapi mukhbirnya. Karena khobar binadur ila kauni khobaron, mungkin benar mungkin salah, tapi kalau Anda tengok siapa yang menghabarkannya, oh yang menghabarkannya adalah banyak sekali orang. Kalau dia banyak sekali orang, maknanya khobarnya shadiq bin nadhri ilal mukhbir. Siapa yang mengabarkannya? Seseorang yang diberikan mukjizah. Maka khobarnya walaupun cuma satu orang, tapi ada unsur lain daripada orang itu, yaitu mukjizah, dijadikan orang itu menjadi khobarnya mutawatir. Wa kanal ansab suf athalithan al khobaru shadiq wa kanal ansab annakula al mukhbir shadiq. Dan yang lebih pantas kita itu mengatakan bukan khobaru shadiq, tapi al mukhbir, yang menghabari yang shadiq. Li'anna man sya'a sidqi fil haqiqah wal mukhbir lal khobar. Karena sebabnya perkara ini yakin benar bukan khobarnya tapi yang mukhbirnya. Wa nahnu idza arafna sidqal khobar minal mukhbir fadzaka huwal matlub. Dibilang kalau kita ini mengetahui khabar ini benar dari mana daripada mukhbirnya yang tidak mungkin salah, hadza huwal matlub, yakni ini yang kami cari. Wa min nafsil khobar fahada mustahil. Kalau Anda mengetahui kenapa khobar ini shadiq, karena dia adalah khobar, mustahil. Kalau dia adalah khobar, dajjal pun juga menghabari. Kalau kita tak tengok mukhbirnya, kita hanya tengok khobarnya, maknanya khobarnya langsung benar, tak mungkin. Tapi tengok mukhbirnya. Kalau yang menghabari dajjal, maknanya pasti confirm salah. Itulah perbezaan antara mukhbir dan khobar. Yang mana khobar itu yahtamilu sidqa wal kadib. Kemudian mukhbir akan menentukan potensi ini, kadangkala dengan mukhbir potensi pasti kadib, kadangkala dengan mukhbir potensi pasti benar. Fahada mustahili annal khobar min haithu kaunuhu khobaram la dalalata lahu ala sidqi awil kadib. Karena yang namanya khobar, dari segi dia itu khobar, dia itu
mungkin benar, mungkin salah, dia tidak ada dalalah. Oh, khobar ini pasti benar, khobar ini pasti salah, tidak ada seperti itu. Bal huwa yahtamilul amren, khobar itu min haitsu kauni khobar, dan mungkin salah, mungkin benar. Wa min ghairihima wa huwal hawasu wal akal fayaudu ma madol kalam au fayaudu ma madol kalam alaihi. Kalau kita nak tengok daripada ghairil khobar, yakni min nahiyatin ukhra seperti akal atau hais, maka ketika itu khobar itu pasti benarnya atau pasti salahnya. Wa madamal asl huwal mukhbir fal mukhbir minan nas qad yakunu wahidan aw aktsar, dan selama asalnya itu adalah mukhbir, maka mukhbir daripada manusia itu mungkin satu, mungkin banyak. Dan kadangkala kalau yang mengkhabari itu hanya satu orang, kadangkala khabarnya itu terus benar. Idza kana maksuman misul anbiya, satu orang yang mengkhabari dan dia itu terus benar, itu adalah yang mengkhabari adalah nabi, karena dia itu maksum. Yang namanya maksum tidak pernah berbohong. Wa illa fa innahu kama yajuzu alaihi sidq yajuzu alaihil kidzib fal wal isma allati hiya sifatul mukhbir na'rifuha bidalalatil aql. Dibilang kalau yang mengkhabari dia itu adalah satu, maka khabar itu selama dia itu ahad mungkin benar mungkin salah. Tapi kalau satu dia itu ambia, maka dia itu ismah, maka khobarnya itu pasti benar. Dan tahu dari mana ismah itu menjadikan khobar itu benar, itu ada pembahasannya sendiri di babul akidah, di bab namanya ismatul ambia. Karena yang namanya ambia itu tidak mungkin salah, karena ada yang namanya mukjizah. Dan ini bukan tempatnya saya nak jelaskan, karena kalau nabi itu berbohong akan menjadikan otomatis Allah itu berbohong, karena itu nabi tidak mungkin berbohong. Wa min hadza fa idza lam yakunil wahid ma'suman fa inna khabarahu yajuzu alaihi sidqu wal kadzib fa laysa bi hujjatin wahdahu. Maka jika seseorang itu bukan nabi dan hanya satu orang, maka kabarnya itu mungkin benar dan mungkin salah, maka itu bukan hujjatin wahdahu. Amma idza kana al mukhbir akthar min wahidin wa wasalu ila haddin yastahilu alaihimul ghalat wan nisyan wa ta'ammudil kadzib. Kalau yang mengkhabar itu lebih daripada satu dan sampai derajat mereka itu tidak mungkin untuk salah, lupa, atau sengaja bohong. Tidak mungkin. Kenapa tidak seperti itu? Masalah tawatur itu menjadi hujah dibahas di dalam ilmu kalam secara detail. Karena ini daripada epistemologi ahli sunnah. Tapi untuk level ini saya hanya bisa menjelaskan bahwasanya tawatur itu derajat yang tidak mungkin untuk berbohong. Tidak mungkin untuk berbohong. Adatan. Adatan. Fayakunu khobaruhum indadaka hujjatun. Kalau sudah khobarnya itu sampai derajat tawatur, maka itu adalah hujjah. Wahada huwal had alladhi wahada huwal had alladhi yada'i bitawatur. Dan ini adalah batas yang dikatakan dia itu tawatur. Wat tawatur yakunu sababan lil ilm, dan tawatur itu sebab untuk ilm. Wa idha kanal khobar an waqi'in idha kanal khobar an waqi'in mutlakin bil hawas. Kejap lagi. Dan dikatakan khobar ini tawatur kalau apa namanya asal daripada tawatur itu dilihat dengan panca indera, maknanya 40 orang melihat gerhana bulan, tak mungkin itu bohong. Tapi kalau ada 40 orang mengatakan bahwasanya alam ini qadim, tidak. Kenapa? Karena qidamul alam laisa amron mahsusan, bukan dengan anda lihat tapi dengan anda pikirkan, dengan anda pikirkan. Amma idza kana an ijtihadin wa tafkirin falaysa bihujjatin qat'an. Kalau yang namanya tawatur itu bersandarkan daripada tafkir dan hujjah, maka ini bukan tawatur. Seperti kalau falasifah mengatakan alam itu qadim, jumhur falasifah mengatakan qidamul alam, apakah ini tawatur? Tidak. Wa dzalika ka an yukhbiruna adadun tawatur minan nas annahum ra'au kaukaban yang fajir. Contohnya apa tawatur itu? Ada dan minan nas 10 orang, 20 orang mengatakan bahwasanya ada planet yang meletus. Fa inda hadza na'lamu annahum shadiqun li annahum wasalu ila tawatur. Jelas ini adalah tawatur. Kenapa? Karena meletusnya bulan, meletusnya bintang itu bisa dilihat dengan mata. Kalau ada 40 orang, satunya Gombak, satunya Malaysia, satunya Indonesia, satunya Thailand, tidak pernah bertemu, khobarnya sama dan khobarnya tentang perkara yang bisa dilihat dengan mata, maka itu adalah perkara yang tawatur dan tidak mungkin mereka itu bohong. Amma idza akhbarana adadun kabir minan nas annahum ijtahadu wa nadaru mathalan fil alam fawajadu annahu qadim fa khabaruhum hadza la yakunu hujjatan alaina wala alaihim anfusahum. Kalau ada 40 orang mengkhabari bahwasanya alam itu qadim, dari mana? Dari ijtihad saya, dari pikiran saya. Ini bukan
tawatur. Dan selama dia itu bukan tawatur, itu bukan hujah atas kita, juga atas mereka. Berbeda dengan tawatur. Tawatur itu menjadi hujah alena. Kalau tidak mengatakan, kalau kita tidak melakukan tawatur, kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh tawatur, kita boleh berdosa menurut syariat. Li'anna hadzal adadul li'anna hadzal adadul kabira yajuzu aklan an yaglitu fi nadri wa hadza isyaratun kafiyatun wandur tafsilaha mahalli taqor. Karena 40 orang ini, walaupun mereka itu sampai di dalam satu natijah, tapi mungkin mereka itu untuk salah. Berbeza dengan orang yang melihat perkara dari his, mereka tidak mungkin untuk salah, karena his itu sangat mudah. Apa namanya, kita mengetahui bahwasanya apa yang kita lihat daripada his itu amrun dururiyun. Kalau 40 orang melihat dan sama, maknanya ihtimalul kadzib atau ihtimal yang mereka lihat itu fata murgana atau itu tidak mungkin sama sekali. Dan dari sini banyak sekali orang yang mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membelah bulan, orang-orang Mekah mengatakan ini adalah sihir. Akhirnya ditanya orang-orang selain di Mekah juga sama melihat bulan itu terbelah, maknanya itu bukan sihir. Kalau memang sihir, niscaya hanya kaumnya saja, kaum-kaum yang lain tidak melihat. Ketika semua orang melihat bulan itu terbelah, maka itu adalah perkara yang mutawatir. Kenapa? Karena mustanaduhal his panca indera. Kalau mustanaduha nador, tidak dikatakan dia itu mutawatir. Dengan ini selesailah sudah perkara yang kedua daripada aqsamu hukmil aqli. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke perkara yang ketiga, yaitu al-ahkam al-aqliyah thalatha. Kita tutup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.